お前はもう死んでいる。何？Sebelum lebih jauh menonton video ini, alangkah baiknya jika lo teman-teman menekan tombol like dan subscribe di channel YouTube ini. Kami beri waktu 5 detik. 5, 4, 1. Terima kasih teman-teman telah bersama-sama membangun channel YouTube ini. Selamat menonton, salam satu asap. Jadi kita bakal beli bubur dulu guys di sini. Kita mau beli bubur dulu. Buburnya satu aja bungkus kan. Laper bos. Mas, bubur satu bungkus. Pakai telur ya. 7:59 AM. Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Anca Motovlog. Belakangan ini tiap gua ngupload video, kebanyakan sih vlognya malam ya. Soalnya kalau pagi-pagi ya gini, jalannya gue itu mulu. Kalau pagi, jadi males buat vlog. Males buat meskipun banyak yang seru di jalan ya kalau pagi ya. Entah itu ketemu apa kek. Kalau pagi tuh gitu. Banyak yang seru di jalan. Tadi kita baru habis beli bubur karena sarapan itu penting buat membuat kita lebih konsentrasi saat bekerja kalau pagi-pagi gitu kan. Terus iya nih, gue jarang upload video pagi soalnya ya itu jalannya itu mulu, males buatnya, jadi males buat vlognya, bosan jalannya ini mulu nih. Kalau malam mah gua kemana-mana, kadang ke BKT, ke TMII, ke Monas, ke Senayan, banyak. Khusus untuk ini pagi jalanannya ya ini. Lampu hijau. Biasanya sih kalau di sini kita dapat lampu hijau, di sananya dapat lampu hijau juga. Tapi bakal gua lambat-lambatin biar dapat lampu merah di depan kan. Karena gua tahu kemauan kalian-kalian semua. Gua tahu karakter jiwa dua tak kalian semua-semuanya. Aduh, macet nih. Minggu padahal minggu macet. Bukan macet sih, guanya yang agak telat berangkat. Siap, ini mobil mau belok. Gak boleh ambil sebelah kiri. Harus nyadarin diri sendiri. Oh, lampu hijau baru aja lampu hijau. Ini udah lampu hijau tapi mobilnya belum pada nyala semua ya. Belum pada jalan nyala dong. Ini mah udah nyala. Belum pada jalan semua. Ini tuh kalau pagi-pagi gini nggak ada. Kadang sih ada yang seru juga direkam, ada yang enggak. Gitu-gitu kan. Ini kalau pagi-pagi kayak gini nih, aduh. Buang kerak motor.
pagi-pagi tuh buang kerak motor. Tarik gas sekali kan, set. Habis itu slow. Biasa bersihin apa nih di depan nih? Sweeping kah? Kirain ada sweeping di depan. Kok rame-rame gitu? Terus ada baju-baju warna hijau. Apakah ada sweeping? Gak ada deng, pengendara itu yang ininya warnanya hijau. Ternyata ada pembersihan lahan, kirain sweeping. Buat gua deg-degan aja pagi-pagi. Apa nih, kagak ada yang seru ini, aduh. Mana ya? Gak ada sesuatu yang seru. Ayo, kantuk di jalan. Kantuk. Kagak ada yang seru, ngantuk. Please dong, ada apa gitu kek, ngebut gitu kek. Ada apa gitu kek. Biar kita kagak ngantuk di jalan. Oh, ngebut dia noh. Bukan dia ngebut sih, guanya yang terlalu santai. Gara-gara Google AdSense kuning nih. Ya apa, YouTube AdSense kuning. Gara-gara YouTube AdSense kuning nih, gua santainya minta ampun. Ini gua yang paling manusia paling santai sekarang di jalan ini. Noh, yang lainnya pada ngambut-ngambut semua noh. Lari 50 dok, 50 gak sampai. Oh, kan jadi ngantuk di jalan, aduh. Ngantuk banget nih, anjir. Harus buang kerak dulu nih, kalau kayak gini nih. Kerak biar kagak ngantuk, aduh. Harus sekali-kali gitu tarik-tarik gas gitu kan, biar nggak ngantuk. Habis itu kita slow lagi, coy, slow. Kita kalau lewat jalur ini sih cepat ya, tapi harus ada yang ngebut dari belakang. Tapi menurut gue ini kayaknya bisa lewat jalur motor, dah. Soalnya di depan itu. Ada, ini ada tanda larangan tadi, cuma itu kan buat jalan tol. Sepertinya begitu, menurut pemahaman saya. Ini nggak ada tanda larangan motor. Soalnya di depan sana, ada juga arah ke sini. Jadi membolehkan kita untuk ngambil jalur di sini gitu. Di depan sono. Jadi kalau di motor itu kalau ngantuk sekali-kali open keeps lah. Meskipun cuma beberapa detik doang sih, cuma ya biar nggak ngantuk. Itu aja sih ngantuk di jalan. Nggak ada yang seru. Nah ini di sini nih apa? Jalur ini nih. Gue belum pernah lihat dia dilewati nama motor. Jarang. Jalur di samping ini nih. Buat bikin video keren kali di sini ya. Kayaknya sih begitu. Kayaknya cuaca hari ini mendung. Diprediksi Jakarta bakal hujan, wes. Gua prediksiin Jakarta bakal hujan tepat pukul 3 sore. Masih harus. Laporan lengkap bung, kayak ramalan cuaca. Anjir gabut buat gue ya. Ngantuk. Ngantuk banget. Ngantuk.
biar enggak ngantuk. Omae wa mou shinde iru. Nani? Lagi lakukan penilangan. Kan gue bilang polisi. Ada kan polisi kan? Syukur gue gak ditilang. Baru aja tadi open keeps. Biar kagak ngantuk. Jadi open keeps dikit-dikit. Open keeps bahagia. Tiba-tiba lihat polisi. Aduh, ada polisi nih. Itu tadi lagi baca mantra pas lewat. Aduh, mantra gua mabrur juga ya. Orang dia nilangnya mobil. Hampir aja. Dia kalau di situ ada sweeping, biasa sih di depan ada juga. Itu yang khusus mobil. Biasa di depan ada yang motor. Gundukan, iya. Biasa sih gitu ya. Biasa sih di sini nih. Pernah gua sekali di sini. Di sweeping, tapi enggak sampai ketilang dong. Kita kan menaati peraturan lalu lintas. Di sini. Biar gak ngantuk di jalan. Biar gak ngantuk. Ini apa ya? Kayak macam lumpur gitu di jalan ya, banyak ya. Kayak macam lumpur gitu. Kita kalau santai terus di jalan, bawaannya jadi pengen tidur. Kagak ada hiburan gitu kan. Jadi gitu. Oh ini yang jatuh, yang kayak lumpur. Apa nih ya? Unit alka. Alka itu kayak pengairan-pengairan gitu kali ya. Alkali gitu-gitu kan. Kayaknya sih. Kagak tahu juga, tapi sepertinya sih itu. Menurut pemahaman kosakata gua, alka-alka itu berkaitan dengan air-air gitu. Pokoknya yang gitu-gitulah, lingkungan-lingkungan gitulah. Eh, sosok banget gue ya, sosok tahu banget gue ya. Oke, Brad, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Karena satu komen, like, dan subscribe dari teman-teman semua sangat bermanfaat buat akun YouTube ini. Saya Ari Anca, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu asap. Bye-bye.